Ini mie sedap rasa soto. Nyobain dulu guys. Kecut banget. Halo guys, selamat pagi. Balik lagi dengan saya Jam. Sulistiono Jamet Wangon. Nah, jadi pagi ini saya mau sarapan, terus pagi-pagi ku makan masak Indomie itu. Indomie rasa soto, terus ku kasih ayam, bakso goreng, terus aku minumnya teh tawar hangat sama kerupuk. Sebelum kita makan, mari kita berdoa dulu. Semuanya mari makan. Di sini tuh nggak ada Indomie, adanya mie sedap. Kalaupun ada Indomie, adanya Indomie ras, Indomie mie goreng, nggak ada Indomie soto. Ini mie sedap rasa soto. Nyobain dulu guys. Kecut banget. Tambah jeruk dikit, tapi jadi segar. Kecut banget. Kerupuk enggaknya kayak kerupuknya enggak nerong ya buang, tapi di sini apa? Terus Indomie harganya sama 2.500 pada bayar. Ini sedap ya, ini sedap. Ada bayar nunggu uang mereka nih. Segar banget. Kecut. Kita tambahin saus. Jadi warnanya abang. Terus kayak bakso. Bakso ayam kayaknya. Seger coy. Sesuai banget orang tau makan Indomie. Kayak tawar. Jadi ato-ato nanti luar negeri tetap makan mie juga. Apa ini tanggal tua ya kan? Kalau kalian lebih suka makan Indomie goreng atau Indomie kuah, komen di bawah ya. Duh. Lebih suka ditambah cabai, potongan cabai. Kenapa enggak? Kalau aku enggak, karena enggak terlalu suka pedes.
coba. Tapi ya kayak yang kecut-kecut kayak apa aja nih. Ini ya, ayamnya kita potongin dewek, terpisah. Kudu nang jero Indomie ya, untuk sing kayak nung tampilan. Oke, nambah-nambahin dewek. Hebat dia, potongnya kayak ngelarang ya. Tadi seru kayak kaget. Habun dong coy, Indomie sih cik biasanya tak makan loro tapi bisa lu kelemon jadi makan ikut sih cik. Suji baru suara ini kuah ngeri mie goreng lah biasanya makan loro loro apa telur. Oh iya, nah buat kalian semua, paling banyak kalian makan Indomie berapa sih? Kalau aku bisa kuat nyampe, kalau Indomie goreng ya, dulu aku pernah bisa makan nyampe 5 bungkus Indomie. Tapi saya kira usaha kuat makan Indomie akeh banget kumoh. Ratap jelai cabe, tap jelai saus topek yang kepedesan. Sekarang gua rek banget coy, sumpah. Tapi tanggung, ayo bakso lorok. Myanmar, orang kaya di Indonesia ada tukang cilok, tukang bakso, mie ayam. Orang langka martabak, aduh dan sumpah, Indonesia surganya makanan banget menurut aku ya. Banyak bahannya bakso ayam dan dia kayak bakso goreng dia bicara banget ngeliat anak kemungkinan mau toko nang supermarket bahannya harus digorengnya sesindik isinya papat rekannya 500 kiat mana Indo 5000 nya ke depan. Amin dong coh kerupuknya ada dia kerupuknya 200 kiat ngadang Indo 2000an lah, 2000 rupiah kayak baik ya. Oh, yakin kangen banget pengen makan bubur mendoan makanya tempe langka makanya tahu pengen banget makan mendoan langka tempe nih lagi kaya pernah anak wong Indo kabe tempe kur semenek selawe ibu sekarang banget tapi wong kepengen ya tak tuku bae tuku loro 50.000. Siji ini siji bosok nang kulkas terus akhirnya
Emang-emang tok goreng tok sambel tok pangan dewek seger banget suwe udah tau makan tempe dong. Ya. Apa ini? Udah lama denger kuah, Pak. Alhamdulillah, maaf. Sari wangi nggak bawa angin dong, tetap cinta Indonesia. Alhamdulillah hirobil alamin. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share channel YouTube saya. Terima kasih, selamat siang.